Nama Yusraja Lawak bukanlah asing dalam persada seni tanah air. Anak kelahiran Kangar Perlis ini mula bergiat dan menggilap bakatnya dalam bidang seni melalui persembahan teater. Kerjaya seninya bermula selepas beliau menyertai rancangan sinaran pasport kegemilangan terbitan TV3 pada tahun 2001. Namun beliau kurang bernasib baik apabila tidak berjaya dalam program itu. Sikap tidak pernah putus asa yang ada dalam dirinya mendorong pelawak yang mesra dengan panggilan Pak Yus ini mencuba nasib dalam program Raja Lawak terbitan Astro. Percubaannya nyata tidak sia-sia selepas beliau diumumkan sebagai juara program berkenaan pada 11 Mac 2007. Tanggal 30 November seakan hari duka bagi dunia pelawak negara apabila Pak Yus disahkan meninggal dunia di Hospital Selayang ketika usianya baru 39 tahun. Jutaan pengguna laman sosial termasuk peminatnya menzahirkan ucapan takziah kepada Allahyarham sejak malam tadi, termasuk rakan artis yang menyifatkan pemergiannya satu kehilangan besar buat industri seni negara. BH Online mengucapkan takziah kepada keluarga serta saudara terdekat Allahyarham Pak Yus. Semoga rohnya dicucuri rahmat.